dan tanaman lainnya yang ditanam di tanah seluas 300 hingga 400 hektar. Hal ini dihitungnya per kilo dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilonya. Dari semua tanaman hortikultura yang ditanam, saat ini tanaman semangka menjadi primadona di Desa Waihatu. Mengapa? Karena di samping waktu menanam yang tidak memerlukan waktu yang cukup lama, juga dengan sistem bercocok tanam yang mudah, tanaman semangka sangat berdampak pesat pada peningkatan ekonomi petani Desa Waihatu. Tanaman semangka yang tumbuh subur dan menghasilkan buah yang manis dan segar ini juga diberi pupuk dari hasil kombinasi pupuk kimia dan pupuk alami. Hampir semua pedagang semangka di Kota Ambon memasok buah semangka langsung dari Desa Waihatu. Semangka dijual petani dari kisaran Rp6 hingga Rp7.000 per kilogram.
Para petani desa Waihatu saling mendukung satu sama lain. Di desa ini terdapat 14 gabungan kelompok tani yang disingkat Gaboktan. Gaboktan ini sebagai wadah untuk berkumpulnya petani-petani guna membahas hal-hal untuk kesejahteraan mereka. Wadah ini juga dimanfaatkan untuk bertukar pikiran, membahas persoalan di bidang pertanian. Budidaya dari petani di sini itu padi sawah, budidaya padi sawah. Nah, untuk hortinya itu dari semua jenis horti yang ada, yang tidak dibudidayakan di sini hanya kentang dan wortel. Nah, dari semua itu kayak jagung, timun, cabai kecil, cabai keriting. Nah, sekarang ini yang jadi primadona atau produk unggulan di sini untuk horti itu semangka non biji. Dari beberapa hasil uji coba dari petani itu sendiri menggunakan alat pH tanah, itu kondisi tanah cukup baik, cukup bagus. Di sini walaupun masih ada penambahan unsur seperti kapur pertanian untuk lebih bisa stabil kondisi tanahnya agar proses budidaya itu berjalan dengan baik. Produksi yang kami hasilkan dari desa Waihatu ini bisa dikenal di luar Waihatu karena memang beberapa produk yang beredar di luar Waihatu terutama di kota Ambon seperti jagung, semangka itu masih belum dikenal bahwa itu hasil dari produksi petani Waihatu gitu. Aktivitas pertanian para petani di desa Waihatu tentu mendapat perhatian dari pemerintah desa. Pemerintah desa memberikan bantuan berupa alat-alat pertanian modern yang dapat memudahkan petani untuk bercocok tanam. Mesin hand tractor, kultivator, dan bajak singkal, alat-alat serba modern ini berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat aktivitas petani mengolah tanah untuk digarap. Bukan saja itu, pemerintah desa juga memberikan mesin penyemprotan hama. Alhamdulillah keberadaan sekarang ini baik. Walaupun ada COVID yang terjadi tahun kemarin, alhamdulillah ekonominya agak lumayan stabil. Untuk pertaniannya juga baik. Apalagi dengan sekarang adanya musim semangka, buah-buahan semangka, melon, dan lain-lainnya kayak tomat juga, jagung termasuk. Alhamdulillah petani agak meningkat dengan panen semangka dan lain-lain. Pemerintah desa tahun 2020 itu Pak Yadi, kan kita baru masuk di pemerintahan itu, ada pemberdayaan bantuan bibit. Yo, kalau dari pemerintah, itu dari pemerintah daerah dan pusat. Ada hand tractor, John Deere, kira budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, dan panitia. Alhamdulillah didukung oleh masyarakat Waihatu. Dan dengan kira budaya ini, kami dari pemerintah desa juga menginginkan supaya menambah
ekonomi yang ada di Desa Wayatu, karena ada budaya ini kan disinilah timbul budaya-budaya yang ada di Desa Wayatu. Semua hasil pertanian petani Desa Wayatu dipertunjukkan dalam sebuah tradisi budaya yang disebut kirab budaya. Semua hasil pertanian dibuat menjadi sebuah gunungan yang sudah menjadi ciri khas dalam sebuah acara budaya, yakni kirab budaya. Kirab budaya adalah sebuah pertunjukan budaya tahunan yang dilakukan pemerintah Desa Wayatu. Kirab budaya dilaksanakan dengan tujuan agar budaya lokal di desa ini tetap terjaga dan lestari. Kirab budaya dimulai dengan kegiatan karnaval oleh anak-anak di desa itu dengan berbagai kostum budaya lokal. Selain itu, masyarakat di sini juga dihibur dengan berbagai tarian-tarian, salah satunya tarian jaranan. Berbagai aksi tari-tarian dipertunjukkan dalam pentas seni kirab budaya di Desa Wayatu. Acara itu juga menjadi wadah untuk menjual sayur-sayuran hasil panen para petani Desa Wayatu bagi para tamu undangan yang hadir kala itu. Acara kirab budaya Desa Wayatu mendapat dukungan dan apresiasi oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat lewat Dinas Pariwisata. Karena kirab budaya Desa Wayatu merupakan salah satu wisata budaya yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Tanaman hortikultura yang menjadi primadona di Desa Wayatu ini adalah tanaman semangka. Nah, semangka ini langsung dipasok ke pusat kota Ambon, pemirsa. Tentunya apa yang dilakukan oleh para petani di desa ini menjadi perhatian oleh pemerintah Desa Wayatu. Baik pemirsa, demikian Mangenten Negeri untuk edisi kali ini. Akhirnya saya Novita Bonara pamit. Amato!